bentar. Kamu gak mau ngejelasin STNK-nya ke aku? Jangan-jangan. Ceritanya panjang. Ini motor curian ya? Tenang, Umi. Ini kan dicari sama Rustam. Duh, mana ya? Silakan duduk, Bang Rustam. Terima kasih. Gimana, Bang Rustam? Apa Ika sudah ditemukan? Perempuan secantik Malika memang culik, Bang. Jadi, kayaknya Malika diculik. Diculik? Gimana? Siapa penculiknya? Abi sama Umi tenang dulu. Dan kita sudah tahu siapa penculiknya. Penculiknya? Umi yang lagi viral. Apa? Penculik Malika? Pembunuh yang lagi... Seorang pembunuh? Umi! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng temannya Malika kan? Malikanya ada? Gak ada. Katanya kamu sahabat Malika paling dekat. Malika ada apa-apa pasti kesini. Tadinya mau kesini sih tapi belum nyampe. Jadi Malikanya mau kesini cuman belum nyampe. Berarti dia lagi di jalan. Ya tapi di jalan mana? Ya di jalan pokoknya mah. Oke, kalau gitu kita tunggu dia sampai datang. Siapa tahu aja ada makanan. Nah itu. Oke Neng, kita paling nunggu di sini dulu sambil istirahat ya. Kita kayak gitu sih, kesal ya? Enggak kok, enggak, santai aja. Bagus Neng, jangan kesel lihat kita. Kita kan tamu di sini, memuliakan tamu pahalanya besar. Iya. Neng, boleh dong tambahin kopinya, habis nih. Neng, minta nasi dong sepiring. Kamu udah lihat video yang viral itu belum? Oh, kakek yang dibunuh itu Kang ya? Nah, ya yang itu benar-benar sadis banget ya. Iya, kasihan. Mau ngapain? Mau wudu. Wudu buat cowok di sini. Oke. Astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Top. Ayo, maghrib. Lah, gue tunggu di luar aja. Maghrib cuma sebentar, 3 rakaat doang, Iya udah, gue di sini aja, lu sholat-sholat aja. Berisik, ah. Katanya ngejar maghrib. Maghrib udah datang, lu malah kayak begini. Aneh lu. Lu yang aneh, udah sholat-sholat aja lu. Wudunya mana? Oh ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi nanti kalau gue di penjara. Mak gue nanti gimana? Sekarang mak pasti lagi cari-cari gue. Abi, maafin Ika karena kabur dari rumah. Ika gak mau dijodohin. Ika juga gak mau nikah sama Rustam. Ini motor kayak yang motor lagi gue cari. Aduh, plat nomornya gue lupa lagi. Coba ada Maghrib, dia pasti hafal ini. Jangan-jangan Maghrib ada di sini. Atau jangan cuma motornya doang lagi yang sama. Kamu benar-benar solehah. Saya salut. Zaman sekarang masih ada anak muda seperti kamu. Masya Allah, amin, Bu. Kenapa tiba-tiba bilang gitu? Jarang sekali anak muda sholatnya khusyuk, bahkan sampai menangis. Pasti banyak pahala yang kamu dapat. Saya nggak pernah lihat kamu. Kamu anak mana? Saya dari Bandung kota, Bu. Masya Allah, jauh sekali. Kamu lapar ya? Kamu nggak ada uang? Tadi saya kesini bawa uang. Tadinya buat sedekah ke masjid. Tapi sepertinya kamu lebih membutuhkan. Bu, gak usah Bu ngerepotin, Bu. Gak apa-apa, bawa aja. Serius, ini buat saya? Iya. Yaudah, saya terima ya, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Kalau boleh tahu, bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk seperti kamu? Ingat sama omongan orang tua, Bu.
beli bensin. Lu nyuruh dari kotak amal ya? Astagfirullahaladzim, fitnah. Tadi ada ibu-ibu tiba-tiba ngasih uang pas aku lagi sholat. Ayo, Ung. Kenapa sih dari tadi liatin motor ini mulu? Coba lu perhatiin, Ben. Ini kayak motor yang dibawa kabur Maghrib. Ah, masa sih, Ung? Mirip doang kali. Kenapa? Gua kan udah bantuin lo. Sekarang lo bantuin gua. Ketemu di jalan ya. Ambil motornya. Aku nggak bisa naik motor. Misi. Motor Mbak. Iya, motor saya. Tapi mirip sama motor teman saya, Mbak. Oh, iya kan motor kayak gini banyak ya, Bang ya? Iya. Boleh tolong mundurin nggak? Soalnya ini sempit banget jaraknya gitu. Oh, bisa. Tenang. Katanya motor. Ini Mbak, helmnya. Maaf ya. Ini sih. Bisa bawanya? Salah, ini motor saya. Udah ya. Hati-hati ya. Kok didorong, Pak? Loh, terserah saya dong. Ini kan motor-motor saya. Mau saya bakar kayak motornya. Mau saya tendang kayak motornya. Motor-motor saya. Ayo udah kita kejar Maghrib. Udah lewat kali. Lewat mana, Gem? Dari tadi gue duduk di sini gak ngeliat Maghrib. Udah lewat maghribnya, udah mau isya. Udah yuk. Aduh, lu tega banget sih. Aku... Udah, ayo dorong. Berat. Ya udah tuntun berdua, itu standarnya. Abi, bagaimana nasib Ika, Abi? Penculiknya Ika itu seorang pembunuh. Umi tenang, percaya aja sama Bang Rustam. Dia kan sudah mengerahkan seluruh anak buahnya. Tapi Umi kepikiran. Umi tenang ya, tenang. Kita berdoa aja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama anak kita. Abi yakin, mereka pasti balik bawa Malika. Ya. Iya Abi, tapi anak itu amanah dari Allah Abi. Dan kita tuh gagal mendidiknya. Siapa yang akan menyelamatkan kita di Aumul Hisab nanti? Udah tuh, Umi. Udah tuh, jangan nangis. Udah ya. Astagfirullah. Kamu tuh bisa bawa motor gak sih? Kok ramnya mendadak kayak gini? Kalau aku jatuh gimana? Itu ada polisi. Ya aku tahu ada polisi, terus kenapa? Tilang. Ya kan kita udah pakai helm, kok takut ditilang sih? Nggak ada STNK. Hah? Tunggu, kamu itu emang nggak punya STNK atau STNK kamu tuh ketinggalan? Kalau misalnya ketinggalan, tinggal bilang aja sama polisinya, dia pasti ngerti kok.
Susah emang ngejelasin ke cewek kayak lu. Ih, enak banget kalau ngomong. Emangnya kenapa kalau misalnya ngejelasin ke aku gitu susah? Emang? Aku mau dengerin kok. Kalau misalnya gue gak mau jelasin kenapa, lu bakal marah gitu? Hah? Ya ampun, ngapain aku marah sama kamu? Orang kita juga baru kenal kok. Eh, bentar. Kamu gak mau ngejelasin STNK-nya ke aku? Jangan-jangan. Ceritanya panjang. Ini motor curian ya? Enak aja. Emangnya muka gue kayak maling apa? Iya emang. Tuh liat di spion. Hilang lagi kita. Mau kemana? Kurangin ngeyel, Pak. Ya. Anda mau pergi jauh, dekat, harus pakai helm. Ya. Baik, Pak. Kita mau kemana sih? Udah ikut gue aja. Beb. Maghrib, Gem. Ayo cepet. Akhirnya ketemu, Om. Ayo kejar, Gem. Ayo kejar, Gem. Cepat. Iya, Om. Tapi kering, Om. Kering apaan lagi sih? Tenggorokan lo kering lagi? Bukan, Om. Kering bensinnya mau habis, Om. Ya udah, kita isi bensin di pom bensin. Ayo cepet kita kejar, Gem. Iya, Om. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bensinnya nyampe, Om. Kenapa, Om? Stop dulu, stop. Stop. Iya, Allah. Kenapa, Om? Lu kenapa sih selalu ambil jalan ke kanan? Kan jalan ke kiri juga bisa. Om, dalam agama itu kita dianjurkan untuk segala sesuatunya itu didahulukan yang kanan, Om. Siapa tahu maghrib ada di kanan, Om. Ya jalan ke kiri kan juga bisa, Gem. Siapa tahu maghrib juga ada di sebelah kiri. Maghrib ada di kanan, Om. Kiri, Gem. Kanan aja, Om. Kiri, Gem. Stop. Apa lagi sih? Ini udah jauh banget loh dari kota Bandung. Kan kita harusnya ke Buah Batu, ke rumah temanku si Dian. Kita lu aja kali. Stop. Apa lagi? Malah turun, kenapa sih? Kamu mau nyulik aku ya? Udah dibilangin curanmor, sekarang penculik. Emang ada penculik kasih tumpangan? Ya aku nggak tahu. Aku nggak tahu isi hati manusia. Kamu jahat atau nggak aja aku nggak tahu kan. Emang harus ya, cewek curigaan sama cowok kayak gini? Kalau cowok kayak kamu sih harus ya. Udah. Kalau emang lu nggak mau ikut gue, ya nggak apa-apa. Lu tinggal aja sini. Gue yakin kok lu aman di sini. Gimana? Hah? Ikut nggak? Hey. Hahe. Aku tuh punya nama. Iteng binti Kabayan binti apa? Apaan sih, Malika. Neng Malika. Neng Malika. Gimana? Jadi ikut apa mau di sini? Dengan mereka. Yaudah, ikut deh. Oke, Neng Malika. Yakin kamu tinggal sini? Enggak. Yuk, jalan yuk. Enggak mau dadah dulu, Neng Malika. Apaan sih? Ketinggalan. Rumsek ketinggalan.
Malika. Kayaknya Malika. Malam yang mulia. Calon makmum saya pergi ke arah Garut. Siap yang mulia. Terus kita harus gimana? Kok gimana? Malah nanya. Kalian ngapain di situ? Targetnya itu sudah pergi ke arah Garut, ya? Tadi katanya kita harus jaga di sini. Kejar. Ya, kejar. Sampai dapat ke arah Garut. Siap yang mulia. Kabur ke Garut, Hah? Calon makmum yang mulia kabur ke Garut? Pokoknya kita harus tangkap mereka. Belum sampai rumah Dian. Kita di Garut. Kalau misalnya udah sampai kabarin ya. Garut. Hah? Kok Garut? Kan aku tadi suruh nganterin ke rumah temanku. Ini apa sih ini? Apa sih enggak? Kok sampai Garut sih? Terus kamu tadi ngapain ikut-ikut tangan aku? Harusnya lo tuh makasih sama gue. Pertama, lu ke Garut karena kita harus belok ke Garut. Kedua, gua ngikat tangan lu karena lu ketiduran pules banget. Kalau gua nggak ikat tangan lu, yang ada lu jatuh dari motor. Mau? Malika, harusnya tadi tuh kamu nganterin aku ke rumah Dian. Lu tahu sendiri, lu tuh dikejar-kejar sama anggota gapleh yang sok-sok soleh itu. Kalau misalnya gua nggak lanjut belok kiri, ya udah yang ada lu ketangkep. Alhasil apa? Belok kirinya ke Garut. Lu tuh harusnya makasih sama gua.